Assalamualaikum geng. Hari ini kita mau repair kita punya kayak model M2. Okay, ini saya nak buka balik stiker ni. Ini stiker reflect. Saya mau lekat di belakang dan di tepi. Kita tengoklah nanti. Kita nak repair ni geng. Aduh. Si crash. Nasib tak. Tapi tak bocor lah. Dan ada sikit di sana geng. Kita nak repair. Kita buka. Ada beberapa bahagian lagi. Kita nak welding je. Belum tu kita nak remove ni. Glue gam. Kita pakai stick remover Benson. Ni beli di, kalau saya tak silap, mesti DIY lah. Yang ni saya nak ganti guna ni geng. Anti-corrosion strip white carbon design. Okay, let's go. Saya ada barang ni geng. Plastic welding torch. Kita pakai ni plastic welding ni. Oh, ini dia punya gam. Dan baik, kita lanjut lagi. Alright geng, ini sudah kecil. Kalau setakat itu kita cuci geng. Kita cuci dengan sabun Espan dia. Bersih dulu. Indahnya suasana burung kicau. Ada kawan lah geng. Burung. Thank you.
Eh, sudah kita cuci sabun. Kita mau repair ini, geng. Ah, ini kita mau repair. Dan kita mau balik ke ring dulu. Ini ada kesan ya. Kita mau repair ini. Kita mau repair yang sama. Haba panas ni. Tikal. Pusing. Mantap sudah, geng. Mantap sudah. Oke. Selesai ini. Sudah di welding. Nah. Tadi Gengs, holy shit. Begitu nampak muka.
Hai geng. Alamak, jauh geng. Pak aku repair ni pun salah. Ketumpang geng. Jadi lepas ni geng, anda perlu risau kalau calar ke apa ke kan kayak kita ni. Kita ada senjata geng. Kita timbak saja. Okay, plastik gun. Hot. Kalau lampau teruk pun geng, plastik ya. Okay, ini ada plastik ya. Plastik ni digunakan untuk kita tampal lah. Kalau teruk sangat lah. Tapi kalau stepper, calar-calar tidak masalah lagi. Kita hit, kita tekan balik. Terbaik balik. Sampai. Alright geng, kita lanjut nih. Kita cari dulu mana-mana tempat yang ada. Geng, kalian tengok. Cantik sudah geng. Alright, cara dia sudah hilang. Tabur pulang. Geng, sampai sini saja geng, repair kalau aku sendiri M2 MG punya. Okay, nanti saya review sikit lah. Saya sudah repair dia punya calar-calar dan saya tambah balik dia punya cover ni, seperti carbon sticker yang tebal. Mana? Geng, ni carbon stick yang saya pakai. Boleh tengok thickness dia pun boleh tahan juga. Kalau so, tak salah. Saya pakai yang ini tu. Balik. Inti kondisian strip dia. Okay, dia boleh tahan air. Kita try dulu tengok macam mana. Inti crash, inti collision, water resist. Okay, non destructive installation. Yalah, saya beli mesti DIY tu. Kau mesti mesti DIY. Boleh cari lah. Yang ni kalau cari lah roller ni banyak, banyak jual. Satu untuk repair gigi yang kayak dengan hot gun. Hot gun untuk repair dulu. Kita tunjuk. Alright geng, sampai sini saya. Jumpa lagi.